Hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Kali ini Sela akan mengedit VN lagi menggunakan lagu Pergi Hilang dan Lupakan. Langsung aja kita masuk ke aplikasinya tanpa berlama-lama. Nah, di sini kita akan buat proyek baru. Klik icon plus ini, buat proyek baru. Kita akan tambahkan foto yang ingin kita gunakan. Gunakan foto 40 foto. Nah, di sini durasinya kita akan atur 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk ke akhir videonya. Nah, di sini kita akan menghapus watermarknya. Di sini kita akan besarkan dulu. Nah, di sini kita akan masuk ke foto yang pertama. Kita akan mengatur durasinya. Untuk foto yang pertama durasinya 57. Cara untuk mengatur durasinya bisa kalian klik trim, atau juga bisa kalian geser di sini. Nah, seperti ini. Untuk foto yang kedua di sini 25. Untuk foto yang ketiga di sini 51. Sorry, 52. Untuk foto yang keempat di sini durasinya 23. Dan untuk foto yang seterusnya kalian bisa lihat di samping Sela tulis. Oke, jika sudah semua durasi kita atur, kita klik checklist. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah mengaturnya. Kita masuk ke bagian mengatur selanjutnya. Kita akan mengatur di bagian zoom. Kita pilih zoom out, kemudian kita pilih apply to all. Nah, di sini ada beberapa zoom yang kita akan ubah. Kita mulai dari foto yang kedua. Di foto yang kedua kita akan masuk ke bagian zoom kiri dan zoom kanan. Kita pilih yang kiri. Kemudian untuk foto yang ketiga,
kanan, dan kita masuk ke foto selanjutnya, yaitu 7. Nah, ini dia. Ini juga kiri kanan. Untuk detailnya, kalian bisa lihat di samping keterangannya. Nah, jika sudah kita atur bagian zoom, kita masuk ke bagian FX. Di sini kita pilih FX. Kita mulai dari foto yang pertama, kita pilih FX. Kemudian kita pilih yang expand seperti ini. Klik apply to all. Nah, di sini bagian FX-nya sudah berubah menjadi expand semua. Langkah selanjutnya, ada beberapa FX yang akan kita ubah di sini. Untuk keterangan detail FX yang foto keberapa saja, kalian bisa cek di samping. Di sini kita mulai dari foto ke-6. Di foto ke-6, saya akan mengubah menjadi FX digital up. Nah, ini dia. Lanjut ke foto 10. Di 10 juga digital up. Nah, jika sudah mengatur di bagian FE, kita klik checklist. Untuk langkah selanjutnya, kita hanya tinggal menambahkan musiknya. Kalian klik ikon musik, kemudian kalian pilih musiknya. Untuk musiknya, kalian bisa cek link deskripsi. Di sana silakan tambahkan link untuk kalian download musiknya. Langsung aja kita tambahkan musiknya. Klik checklist. Nah, ini dia, sudah selesai. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Tapi sebelum kita masuk ke export, kalian bisa atur dulu di bagian rasio di sini. Kalian ingin pilih yang mana? Kalau yang 1:1 ini agak terpotong dia, guys. Nah, untuk Instagram kalian bisa pilih 4:5 ini. Kalau ini ukurannya panjang untuk TikTok. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, segitu dulu tutorial Sela kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga bell notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap Sela update video terbaru. Sampai jumpa lagi di tutorial Sela selanjutnya. Bye bye.